Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kita sudah pun memasuki tahun Hijri yang baru, tahun 1442 Hijri. Apabila bertambah atau berubahnya tahun, secara tidak langsung memberi makna kepada kita semakin bertambahnya umur dan juga usia kehidupan kita. Secara tidak langsung juga memberi faham kepada kita bahawa tempoh dan masa yang Allah berikan kepada kita untuk kita hidup di atas muka bumi ini adalah semakin berkurangan. Secara tidak langsung juga memberi faham kepada kita bahawasanya kita dengan jarak kematian adalah terlalu hampir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mempersiapkan diri dengan amal-amal kebajikan sebagai bekalan kita untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita melalui firman-Nya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah sekalian kamu, carilah bekal dalam kehidupan dunia ini, bekal untuk kita bawa balik ke negeri akhirat, kerana banyak lagi kehidupan kita di sana. Maka sebaik-baik bekalan untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah adalah takwa kita kepada Allah, yakni laksanakan segala titah perintah Allah dan tinggalkan segala larangan dan juga tegahannya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, disebut di dalam sesetengah kitab, di antaranya disebut oleh Babadi Sekam atau Syekh Abdul Qadir bin Wangah Al-Fatani rahimahullah, di dalam kitabnya Tazkirah li Dzawil Afkar fima yamurru bil insani minal a'mar, disebutkan bahawasanya ada pihak yang menyeru daripada langit, yakni ada seruan daripada langit pada tiap-tiap hari kepada kita. Seruan kepada kita di langit pada tiap-tiap hari menyeru kita dengan seruan yang berbunyi, hai segala orang yang telah berumur 40 tahun. Wahai sekalian manusia yang telah mencecah umurnya 40 tahun. Ingat bahawasanya kamu itu ibarat tanaman, tumbuhan, pohon kayu yang sesungguhnya telah hampir masa untuk dituai hasilnya. Wahai orang-orang yang berumur 40 tahun, beringatlah, kamu ni kalau ibarat padi, tak lama dah masa untuk mengerat, masa untuk mengambil hasil, masa untuk mengambil tuaian. Kemudian seruan menyeru lagi, hai sekalian mereka yang berumur 50 tahun. Hei sekalian manusia yang dah masuk umur 50-an. Di manakah amal-amal yang telah kamu lakukan? Mana dia amalan-amalan kamu? Cuba semak, cuba cek, cuba hisap, cuba muhasabah balik. Amalan kamu tu lagu mana? Adakah banyak belah kebajikan atau banyak belah keburukan? Perbanyakkanlah muhasabah diri kamu, kerana masa untuk kamu balik adalah terlalu hampir. Kemudian diseru lagi, hei segala orang-orang yang berumur 60. Wahai sekalian manusia yang dah masuk 60-an ni. Seruan tadi kata, kamu sesungguhnya tidak ada alasan lagi bagi kamu untuk kamu mentakhir, melewat-lewatkan amalan dan kebajikan kamu, kerana garis sempadan untuk kamu balik kepada Allah, garisan penamat kamu atau tempoh kamu hidup atas muka bumi ini
adalah terlalu amat singkat sekali.